Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladhi ja'ala Ramadhana syahra siyam unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa jududihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Yang saya hormati Ketua IKD Kecamatan Sindangdaya Jaya Hafizullah. Yang saya hormati Sahibul Bait Al-Mukarram Al-Ustaz Mirham Hafizullah. Para Ustaz, para kiai, para ulama, tokoh masyarakat, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati yang tidak saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkenan hadir di majlis yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Berkah karena sesungguhnya yang hadir di malam hari ini jumlahnya lebih banyak dari yang kita lihat. Ini kalau kita lihat berapa jumlahnya? Tergantung seneknya tadi habis berapa. Tetapi sesungguhnya setiap majelis-majelis ilmu di rumah-rumah Allah yang hadir bukan hanya makhluk berupa manusia, tapi juga para malaikat. Dalilnya mana? Nabi bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat 'alaihimus sakinah wa haffadhumul malaikah ila akhiril hadits." Jadi tidaklah berkumpul suatu kaum. Di sini namanya kaum Sindangdaya. Dalam satu rumah, di antara rumah-rumah Allah yang lainnya. Yang tujuannya kita hadir di sini adalah membaca Al-Quran. Alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan sama-sama bacaan Al-Quran. Dan sekarang wayataja rasulun, kita mempelajari ayat-ayat Quran, maka akan turun kepada kita ketenangan, terutama adalah sakinatul qalbi, ketenangan jiwa, dan nazawahafat hukul malaikat, dan kita dikelilingi oleh para malaikat. Jadi kalau malaikat sudah hadir, jangan tidur. Dari tata, si fulan hadir dalam majelis ilmu, keterangan tidur. Kita berterima kasih kepada IKD sebagai penyelenggara kajian kita pada hari ini. Tapi saya mau kasih door prize. Saya punya buku di karangan saya. Pertanyaannya adalah apa singkatan IKD? Ibu-ibu mana? Hey, ibu-ibu, jangan-jangan pengurus ini. Kalau pengurus nggak boleh ya batal. Ada ibu-ibu? Ada ibu. Silakan ibu. Apa singkatan IKD? Ah. Ikatan Dai Indonesia. Gimana Ustaz? Belum enggak Ustaz? Benar, masya Allah. Ikatan Dai Indonesia.
Nah, ini silakan diberikan. Itu judulnya Fikih Ramadan, isinya tentang hukum-hukum fikih berkaitan dengan bulan Ramadan. Kita bersyukur bahwa hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di majelis ini. Dan tema yang akan kita angkat pada malam hari ini adalah Ramadan, bulan kemenangan. Ini masuk YouTube, Pak. Iya. Oh, atau ini. Masuk YouTube. Ya, perlu dibagi nilainya. Nanti dikirim. Kalau saya download boleh enggak? Mau saya upload sendiri. Bulan Ramadan adalah bulan kemenangan. Pandangan kita seringkali kalau kita berbicara tentang kemenangan, maka yang terbayang oleh kita adalah menang secara duniawi. Kalau ada pertandingan Real Madrid lawan Barcelona, yang ngegolin paling banyak dia menang. Orang menang kalau dia mendapatkan juara kelas. Menang kalau mendapatkan jabatan, naik pangkat, untung banyak. Tetapi kemenangan yang hakiki, kemenangan yang sejati, menurut Allah adalah sebagaimana yang Allah firmankan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, maka dialah sebenar-benar orang yang mendapatkan kemenangan. Maka kemenangan yang hakiki adalah apabila kita memantaskan diri kita menjadi orang yang layak sebagai ahlul jannah. Kemenangan yang sejati adalah ketika kita mampu meninggalkan larangan-larangan yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Itulah kemenangan yang hakiki. Boleh jadi di dunia dia berkuasa, hartanya banyak, jabatannya tinggi, banyak orang yang mengikuti, tetapi kalau imannya tidak benar, akhlaknya tidak baik, maksiatnya dikerjakan, maka dia bukanlah orang yang menang. Dan sebaliknya bisa jadi ada orang yang di dunia gak punya harta, rakyat jelata, gak punya apa-apa, makan aja susah, punya baju saja cuman satu. Ya. Seperti zaman dulu diceritakan sahabat bajunya cuman satu. Ya. Setiap pekan dia libur kerja satu hari, di mana digunakan hari itu untuk mencuci bajunya. Tetapi dia taat kepada Allah, rajin ibadahnya, jauh dari maksiat, maka dialah sejatinya seorang pemenang. Ikhwatal iman, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pada malam hari ini saya ingin menyampaikan 8 kemenangan yang kita raih saat kita berada di bulan Ramadan. Kalau kita 8 itu bikin nunjuknya kayak gimana? Gini atau gini? Sama aja. Ya, 8. Yang pertama adalah intisarul imani 'alal kufri.
kemenangan iman atas kekufuran. Yang mendominasi kita saat kita berada di bulan Ramadan adalah nuansa keimanan. Keyakinan kita kepada Allah yang mendorong kita sanggup melakukan ibadah seberat apapun, sesulit apapun ketika kita berada di bulan Ramadan. Oleh karena itulah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa diawali dengan panggilan keimanan. Bukan panggilan kemanusiaan, ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Karena inilah modal kita. Atas dasar iman, kita sanggup menerima apapun perintah Allah seberat apapun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kalau kita lihat sejarah, para sahabat Nabi rela berjuang meninggalkan keluarganya, hartanya, hijrah ke Madinah, semuanya atas dasar keimanan. Bahkan ada yang diazab, ya, disiksa begitu berat, seperti Al-Yasir, keluarga Yasir. Ada banyak sahabat yang kemudian disiksa oleh majikannya dan keluarganya. Tapi karena dia iman kepada Allah, maka seberat apapun ujian yang menimpa mereka, mereka tahan. Mereka mampu untuk menahannya. Demikian pula, puasa ini ibadah yang berat. Karena itu panggilannya adalah panggilan keimanan. Kenapa berat? Pertama, puasa ini jujur ibadah yang jarang kita lakukan. Ada puasa-puasa sunnah, tapi saya lihat di wajah-wajahnya jarang puasa. Alasannya macam-macam, kerja, ya kan? Jujur, jarang puasa. Kita nggak terbiasa untuk berpuasa. Yang kedua, puasa itu intinya adalah meninggalkan sesuatu yang menjadi kebutuhan primer kita. Yang dilarang oleh Allah kepada kita ketika kita berpuasa itu bukan nggak boleh kopi, bukan nggak boleh mall, bukan. Yang nggak boleh adalah nggak boleh makan. Coba nggak boleh makan. Makan itu hal mendasar yang menjadi kebutuhan kita. Orang nggak punya pakaian masih bisa hidup. Orang nggak punya rumah masih bisa hidup. Tapi orang nggak makan nggak bisa hidup. Itu yang kemudian dilarang oleh Allah untuk kita. Gak boleh makan, gak boleh minum, berat. Karenanya ujian pertama yang menimpa umat manusia itu adalah ujian makan. Dan gak sanggup. Nabi Adam itu ujian pertamanya adalah ujian makanan. Wala taqroba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Ujian pertamanya, kamu jangan deket-deket sama pohon ini, jangan kamu makan, yang lain boleh silakan makan semuanya, tapi yang ini jangan. Tapi apa yang terjadi? Nabi Adam gak sanggup mendapatkan ujian untuk tidak makan buah yang dilarang oleh Allah. Fa'azallahu masyaitonu anha. Setan menggelincirkannya sehingga keduanya kemudian makan buah itu. Jadi bapak kita, nenek moyang kita itu sudah diuji makanan dan gak sanggup. Karena itulah kemudian kita dilatih bagaimana kita selalu ingat akan ujian itu, bahwa melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah itu berakibat fatal. Nabi Adam gara-gara makan, melakukan apa yang dilarang oleh Allah yaitu makan, hukumannya apa? Qulna bihu minha jami'a.
dikeluarin dari surga, turun ke bumi. Nah, kita kan banyak nih. Dilarang makan, disuruh puasa, makan mulu. Warung suruh tutup, kasih tirai. Di dalamnya ada yang makan. No. Ya kan? Ibu-ibu yang jualan. Yang jualan makanan. Buka warungnya sore-sore aja. Kalau pagi-pagi ada orang mau makan, tanyain muslim, jangan kasih. Jadi berat. Makanya menanggung perintah yang begitu berat, dasarnya adalah iman. Maka di bulan Ramadan, keimanan inilah yang menjadi pemenang. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana," siapa yang puasa Ramadan, apa dasarnya? Harus imanan wa ihtisaban. Didasari oleh iman. Didasari oleh upaya mendapatkan ridha Allah, mengejar ridha Allah. Ufira lahu ma taqaddama min dzambi. Senada dengan itu juga Nabi mengatakan, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang qiyamu ramadhan, bahasa kitanya traweh, dasarnya sama, imanan beriman, wa ihtisaban untuk mencari ridha Allah, baru ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau dasarnya bukan iman, malas kita sholat malam. Udah sholat malam, rokaatnya banyak pisan. 8 rokaat. Ya, ya. Kita tiap hari, ya kan? Boro-boro kita mau ya, sholat 8 rokaat. Satu rokaat aja berarti yang kita ampun. Ya. Bangun tidur kalau ada. Yo gak sempat sholat, ya mulai. Ini udah sholat. Isya 4 rokaat. Tambah sunnah. Kemudian tambah tarawih 8 rakaat. Ada yang 20 di sini. Tuh, 20 ada. 20 rakaat. Tambah 3 rakaat, 23 rakaat. Coba kalau setiap malam itu kita kerjakan di luar Ramadan. Beratnya luar biasa. Tapi ketika berada di bulan Ramadan, dasar iman kita benar, dasar iman kita kuat, maka yang berat jadi ringan. Nah, ini mudah-mudahan di masjid ini juga yang terawih sebanyak ini. Amin. Tetap jamaahnya. Nama-namanya di absen. Siap bu terawih sampai akhir? Siap. Nah, suaranya kurang kencang. Terawih. Ya gak harus jamaah. Jamaah itu sunnah. Yang penting terawih. Terawih gak jamaah lebih baik daripada jamaah gak terawih. Nah, jamaah di pinggir-pinggir warung jamaah, tapi gak terawih. Maka kalau kita memiliki iman yang benar, maka kita layak dan pantas untuk mendapatkan kemenangan. Karena itu Allah mengatakan, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Wajib bagi kami, yaitu Allah, untuk menolong, memberikan kemenangan kepada siapa? Al-mu'minin. Allah katakan al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman memiliki keyakinan yang luar biasa bahwa mereka pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, intisarul ikhlasi 'ala riya'i. Kemenangan keikhlasan atas riya. Ibadah puasa ini identik dengan keikhlasan.
Ibadah puasa adalah ibadah yang tidak nampak atau ibadah sirriyah. Tidak ada yang tahu orang berpuasa ataukah tidak kecuali Allah dan dirinya. Dia yang tahu apakah dia berpuasa ataukah tidak. Karena orang bisa bersembunyi dari puasa. Ngomongnya puasa tapi sesungguhnya tidak puasa. Dan keikhlasan inilah yang kemudian menjadikan kita punya benteng yang kuat menghadapi musuh abadi kita, yaitu setan. Jadi untuk mengalahkan setan, maka kita butuh senjata namanya ikhlas. Iblis, nenek moyangnya setan. Dulu ketika dilaknat oleh Allah karena ingkar, tidak mau patuh terhadap perintah Allah, inna alaika laknati ila yaumiddin, kamu ini berhak mendapatkan laknatku sampai hari kiamat, maka iblis kemudian bersumpah. Kata iblis, la'uhuyannahum ajma'in, aku akan sesatkan anak-anak Adam semuanya. Yang tidak bisa disesatkan oleh anak Adam adalah illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Maka insya Allah ketika kita memiliki keikhlasan, dan Ramadan dengan ibadah puasanya mengajarkan kepada kita makna keikhlasan, maka itulah hakikat dari sebuah kemenangan. Kemenangan saat kita mampu mengalahkan jerat-jerat setan. Apalagi setan, kata Rasulullah, wasufidat maradatus syayatin. Setan-setan yang nakal itu, yang membangkang itu, dibelenggu. Baik secara zahir, artinya memang dibelenggu, gak bisa ngapa-ngapain, atau terbelenggu karena tidak mampu menggoda orang-orang yang berpuasa. Maka orang yang berpuasa ini berat digoda oleh setan. Ditawari makanan di siang hari, dia tolak. Hausnya kayak apapun, ditawari minuman, ditolak. Membuktikan bahwa kita sanggup melawan godaan-godaan setan ketika kita ikhlas. Dan ini menjadi penting, apalagi pejabat. Orang yang menjabat itu kalau tidak memiliki keikhlasan dalam menjabat, maka dia mudah digoda oleh setan. Disogong, disuap, dirayu, gampang. Tapi kalau dia ikhlas dalam bekerja, lillahi ta'ala, maka semua rayuan-rayuan itu tidak akan sanggup menggoyahkan idealismenya. Oleh karenanya, Ramadan mengajarkan kepada kita agar kita memurnikan ibadah kita dengan keikhlasan. Karena riya sebagai kebalikan daripada ikhlas ini sangat-sangat samar, nggak nampak. Kadangkala kita terjerumus kepada riya dan kita nggak merasa. Itulah yang disebut oleh Rasulullah dengan asyirku al-aswar. Innama akhwafu ma akhwafu 'alaikum asyirkul aswar. Sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik yang kecil, yaitu riya. Oleh karenanya, ibadah-ibadah kita tidak akan mungkin diterima oleh Allah kalau kita tidak ikhlas. Sebesar apapun dan sebanyak apapun. Innama yataqabbalullahu min amalin illa ibtigha'a wajhillahi kama qala Rasul. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu amal dari seorang hamba kecuali ia lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya adalah
Kalau kita ibadah, jangan pengen diberikan pujian atau gelar. Kalau ada orang memanggil kita dengan gelar ibadah kita, ya kita nggak bisa larang. Tapi jangan minta. Biasanya itu haji. Kalau pergi haji, udah ikhlas. Bukan pengen dipanggil Pak Haji. Walaupun sudah haji berkali-kali, haji 3 kali. Jangan minta dipanggil Pak Haji. Tapi kalau ada orang memanggil Pak Haji, ya gak usah dilarang. Nah ini kebiasaan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah intisal ta'ati alal maksiyati. Kemenangan ketaatan atas maksiat. Di bulan Ramadan, kemaksiatan itu menjadi sempit. Ruang lingkupnya, ruang geraknya itu menjadi sempit. Disebabkan karena kita berpuasa dan melakukan amal-amal ibadah yang lainnya. Dan puasa menjadi benteng. As-siyamu junnatun. Puasa itu adalah benteng yang kokoh. Susah untuk dirobohkan. Jangankan sesuatu yang haram, yang halal saja kita enggak lakukan. Kenapa? Karena dilarang. Contoh, makan pisang ini halal atau haram? Halal. Tapi kalau di siang hari, saat kita berada di bulan Ramadan, pisang ini, makanan-makanan yang halal itu menjadi haram bagi kita. Lu yang halal, enak, manis, gurih, kita gak makan, apalagi yang haram, yang menjijikkan, yang memabukkan, yang merusak badan, gak mungkin kita makan. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala selesai membahas tentang ayat-ayat puasa, ayat 183 sampai 187 dari surah Al-Baqarah, lihat 188-nya. Ayat yang di 188 Allah katakan wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Artinya haram bagi kita makan harta orang lain, makan harta milik orang lain. Harta atau makanan yang haram itu ada dua hal. Ada yang haram didatangi, haram zatnya seperti minuman keras, babi, hal-hal yang najis, ya. Binatang yang berkuku, yang bertaring, dan makanan-makanan yang lain itu adalah haram lidati. Zatnya haram. Tetapi ada makanan atau harta yang haram bukan lidati tapi li ghairihi. Karena yang lainnya, yaitu cara memperolehnya. Pisang halal, tapi kalau caranya mengambil milik orang lain, masih di pohon, kok matang itu. Diambil, jadi haram. Duit, habisnya 1 juta. Bikin laporannya 2 juta. Yang 2 juta, haram. Duit, dipinjamkan 1 juta. Balikin 1,5 juta. Yang 500 ribu, haram. Uang diberikan untuk mendapatkan jabatan, membeli jabatan untuk mendapatkan supaya dapat nilai yang bagus, ya kan? Nyuap, haram. Jadi puasa mengajarkan kepada kita, ya kan, agar kita meninggalkan hal-hal yang maksiat. Inilah kemenangan ketaatan. Dan ketaatan ini menjadi syarat kemenangan kita sebagai umat Islam.
wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia pasti akan mendapatkan kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar. Karena itu, lihat sejarah perang Uhud. Yang menjadi faktor kekalahan kaum muslimin dalam tanda kutip di awal-awal peperangan kita mendapatkan kemenangan, kemudian di pertengahan kita mendapatkan kekalahan. Disebabkan apa? Karena tidak taatnya 40 pemanah di Bukit Rumah atas wejangan dan nasihat atau pesan Rasulullah. Rasulullah berpesan, kamu jangan tinggalkan bukit ini. Apapun yang terjadi, umat Islam kita kalah atau menang, jangan turun. Tapi karena orang-orang yang ada di atas bukit ini melihat umat Islam sudah nampak kemenangannya, sudah mulai ngumpulin harta ghanimah, tergiur hatinya. Ini kalau kita diem aja di sini, gak kebagian nih. Ya kan? Turun beramai-ramai, dari 50 orang, 40 orang turun. Akhirnya karena ketidakpatuhan sebagian sahabat ini, maka kemudian Khalid bin Walid mampu melumpuhkan 10 orang yang tersisa dan kaum muslimin kocar-kacir dibuatnya. Kekalahan kaum muslimin disebabkan karena ketidaktaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah kalau kita selalu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat pada syariatnya, ajarannya, akhlaknya yang diajarkannya, maka insyaallah kita akan selalu mendapatkan kemenangan. Oleh karenanya, puasa ini menjadi senjata bagi kita untuk bisa meninggalkan kemaksiatan. Para pemuda, kecenderungannya untuk berbuat maksiat itu tinggi. Karena itu, supaya dia gak berbuat maksiat, disuruh nikah. Karena nikah itu menjadi sarana untuk meraih ketakwaan. Surah An-Nisa ayat yang pertama, ya ayyuhannasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha ila akhiril ayat. Dan ketika orang tidak mampu untuk menikah, maka satu-satunya kiat yang Rasulullah berikan adalah agar dia berpuasa. Kata Nabi, ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai pemuda yang sudah punya bekal, mampu untuk menikah, segera nikah. Fa'ilam yastati, kalau tidak mampu untuk nikah, maka fa'alaihi isya, maka hendaknya ia berpuasa. Fa'innahu lahu wija, karena puasa itu menjadi benteng. Jadi puasa ini menjadi benteng yang bisa menurunkan tingkat kemaksiatan kita. Oleh karenanya, di bulan Ramadan banyak perintah-perintah Allah yang dengan ringannya kita kerjakan. Ketaatan kita kepada Allah sangat dominan. Biasanya kalau kita gak sholat di hari-hari yang lainnya, di bulan Ramadan sholat. Lihat orang-orang yang gak sholat, yang gak pernah sholat, pas bulan Ramadan sholat, walaupun hari pertama sama hari terakhir. Idul Fitri itu banyak yang gak sholat itu, ya. Lawang masjid biasanya kosong, tiba-tiba penuh, yang menuhi siapa coba? Jadi itu ketaatan, ya kan? Begitulah perintah-perintah yang lainnya. Berbakti kepada orang tua juga kita lakukan.
Selepas Ramadan kita silaturahim mengunjungi orang tua. Padahal jarang kita datang kepada orang tua, terutama yang rumahnya jauh. Pulang ke kampung setahun sekali. Udah pulang ke kampung setahun sekali, numpang makan pula di rumah. Bawa istri, bawa anak dua. Ibunya cuma dikasih uang 200.000. Ya. Pas lagi pulang balik ke Jakarta, ini neneknya ngasih 100-100 sama cucunya. Habis bisnya. Udah begitu pulang bawa pisang, bawa singkong, bawa beras. Wah. Ngenes nih orang tua. Tapi ya senang itu orang tua. Zakat juga demikian. Kita upayakan sekuat mungkin supaya bisa zakat. Namanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu enggak ada kaitannya dengan harta, tapi kaitannya dengan jiwa. Bukan zakatul mal, tapi zakatun nafs. Berkaitan dengan jiwa. Orang-orang yang enggak punya harta wajib dizakati oleh orang yang menafkahi. Syaratnya cuma satu, kalau hari itu dia bisa makan dan ada kelebihannya, sudah wajib zakat fitrah. Padahal sedekah aja susah kita. Maka inilah bentuk dari ketaatan. Di bulan Ramadan yang mendominasi kita adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malas kita berbuat maksiat. Nih ibu-ibu nih. Dosa yang paling sering dilakukan ibu-ibu apa? Gunjing orang. Di bulan Ramadan nanti gunjingnya masih terus istiqomah atau diberhentikan? Libur dulu. Gampang tuh kalau mau, ya kalau mau berhenti gunjing. Kalau mau gunjing pakai jamaah. Sebelum menggunjing diawali dengan baca Fatihah dulu. Hari ibu-ibu sebelum kita menggunjing, kita buka sama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah. Acara yang kedua sambutan ketua menggunjing. Gak jadi. Harus dijaga. Karena puasanya orang soleh, saya katakan siyamu sholihin, ia adalah puasa yang tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tapi juga menahan anggota badannya dari melakukan kemaksiatan. Man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada at'amahu wa syarabah. Jadi barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan kotor, perbuatan jahat, maka Allah enggak butuh puasa kita. Enggak ada nilainya puasa kita. Puasa kita akan bernilai kalau kemudian kita bisa menjaga lisan kita dan anggota badan kita, mata kita, tangan kita, kaki kita dari melakukan perbuatan maksiat. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah intisarul judi alal kufri. Kemenangan dermawan atas kebatilan. Di bulan Ramadan ini orang berubah total menjadi sangat dermawan. Gampang mengeluarkan uang, enggak sayang sama uang. Karena Rasulullah mencontohkan demikian. Rasulullah itu sudah sangat dermawan, tapi bertambah dermawan kalau di bulan Ramadan. Jadi kalau yang selama ini pelit ya cukup dermawan aja lah. Yang sudah dermawan tambah dermawan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dalam sebuah hadis disebutkan kana Rasulullah ajwadannas wa kana ajwada min dalika hina yalqahu Jibril
ya fayu dari suhul Quran. Jadi Nabi itu udah menjadi orang yang paling dermawan dan akan bertambah dermawannya ketika Nabi berjumpa dengan Jibril. Untuk apa Nabi berjumpa dengan Jibril? Nabi berjumpa dengan Jibril untuk tadarus Quran. Jadi bapak-bapak kalau malam habis terawih ada tadarus enggak? Tadarus. Satu malam sekali duduk satu juz 30 hari atap. Sehingga masjid ini meriah, makmur. Jadi tadarus itu diajarkan oleh Rasulullah. Fayudari suhul Quran. Rasulullah tadarusan dengan Jibril. Kalau Nabi tadarusannya, apalah. Kalau kita baca mushaf, gak apa-apa. Yang penting baca Quran. Dan kedermawanan Nabi dikatakan oleh para sahabat, karihil mursalah, seperti angin yang bertiup. Yang siapa saja bisa menikmati. Gampang banget mengeluarkan uang. Maka ada orang Badui itu mensifati Rasulullah, saya bertemu dengan rajulan la yakhaful faqra. Saya bertemu dengan seorang laki-laki yaitu Rasulullah yang tidak takut miskin. Yang enggak takut miskin. Kalau kita kan takut banget miskin. Jadi mudah kan. Nabi itu kalau makan suka ngajak sahabat. Nabi kalau makan suka ngajak sahabat. Pernah kan kita mendengar hadis Nabi makan sama anak-anak, ketika anak-anak makannya celatuan hampir sembarang. Nabi kasih tahu samillaha wa qul bi yaminika wa qul mimma yalika. Makan baca bismillah. Makan yang terdekat, pakai tangan kanan. Berarti makannya bareng-bareng. Nabi juga sering mengajak para sahabat makan. Ahli sufah yang di masjid itu ajak makan bersama sama Nabi. Jadi makan bersama itu sunnah Nabi. Nabi kalau makan enggak sendirian, ngajak orang. Ini dia dibiasakan. Kalau kita di kantor, yang punya kantor nih, kantor-kantor. Kalau mau beli makanan, ajak. Yuk ikut saya. Ajak makan. Terutama adalah di bulan Ramadan, khususnya orang yang berpuasa, diberikan kesempatan untuk menambah pahala puasa dengan cara memberikan buka kepada orang yang berpuasa. Ini juga budaya yang harus kita hidupkan. Sunnah Nabi yang harus kita hidupkan. Sayang kalau kita sudah diberikan kesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar, lalu kita enggak manfaatkan. Nabi mengatakan manfaat qoroso iman kana lahu mithlu ajri wa ra annahu la yanqusu min ajrihi syai'un. Siapa yang memberikan buka kepada satu orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala dari puasa itu tanpa berkurang sedikit pun. Orang yang berpuasa tidak disyaratkan harus miskin. Karena Nabi mengatakan faktor so iman, enggak ada faktor so iman miskinan, enggak ada. So iman. Yang penting dia puasa. Kasih makan dia. Walaupun orang kaya, kasih. Digunakan makanan kita untuk berbuka, insyaallah kita dapat pahala sama dengan puasa orang itu. Satu orang. Dua orang, dua pahala puasa. 10 orang, 10. Ya. Kalau ada enggak paluran? Kalau ada enggak paluran? Enggak ada. Paluran. Oh, ada paluran. Kalau ada paluran, suruh nyiapin makanan juga. Kita hadir di sono. Ya, ya. Dan ketuanya Pak Lurah di sini. Kepala desa namanya, kepala desa. Ya, ya. Sahabat sampai kemudian saking pengennya untuk memberikan buka kepada orang yang berpuasa, dia bilang, ya Rasulullah, saya gak punya apa-apa. Gimana caranya supaya saya dapat pahala puasa? Kata Nabi, walau surbata ma'in, walaupun hanya sekedar ngasih satu teguk air digunakan untuk buka, sudah dapat pahala puasa.
enteng kan? Enteng. Cuma seteguk air. Seteguk air doang. Satu gelas ya mineral. Enteng. Itu sudah mendapatkan pahala puasa. Terlebih lagi kalau kita berada di bulan Ramadan, sedekah kita ini menjadi sedekah yang paling disukai oleh Allah. Kata Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, ayu sodakotin afdol, sodakoh apa yang paling utama ya Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan sodakotun fi Ramadan, sodakoh saat berada di bulan Ramadan. Jadi orang yang berpuasa itu semangat sodakohnya seperti Nabi tadi, semangat sodakohnya. Dan sodakoh itu termasuk ibadah yang harus kita iri, yang harus kita iri. Dulu sahabat iri kalau ada orang yang sedekah, sampai ada yang rame-rame datang kepada Nabi, ya Rasulullah, zahaba ahlu dhuhuri bil ujur, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu enak. Loh, kenapa? Dia dapat pahala banyak. Kenapa kok bisa dia mendapatkan pahala banyak? Loh iya. Kenapa yusalluna kama nusalli? Mereka bisa sholat sama kami sholat. Wa yasumuna kama nasum? Mereka bisa puasa sama dengan kami puasa. Tetapi yang tidak bisa kami lakukan adalah wa yatasaddaquna bifuduli aqwali. Mereka bisa sedekah atas harta kelebihan mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan solusi. Sedekah itu tidak harus harta. Kalau punya harta ya harta, karena itu yang terbaik. Tapi boleh sedekah diganti yang lainnya. Jangan sampai enggak dua-duanya. Maka Nabi mengatakan at-tasbihu sedekah, wa tahmidu sedekah, wa takbiru sedekah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun 'anil munkari sadaqah ila akhir hadis. Jadi tasbih itu bisa sadaqah, tahmid sadaqah, takbir sadaqah. Itu sadaqah pengganti kalau kita tidak mampu untuk bersedekah dengan harta. Jadi kalau ada orang minta-minta misalnya, kemudian kita enggak bisa sedekah, subhanallah. Allahu akbar. Alhamdulillah, itu sodakohnya itu. Jadi banyakin sodakoh dengan tasbih, tahmid, takbir, insya Allah itu sodakoh. Jadi intisarul judi adal bukhal. Kemudian yang kelima, misalnya jam berapa saya ini? Wah, rumah saya jauh. Yang kelima adalah intisarul juhdi alal kasali, kemenangan kesungguh-sungguhan atas kemalasan. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami maka kami tunjukkan jalan-jalan kami. Di bulan Ramadan kita diajarkan untuk bersungguh-sungguh. Semua yang kita kerjakan itu dasarnya adalah sungguh-sungguh. Kalau enggak sungguh-sungguh, enggak mungkin kita bisa tarawih. Pas lagi kenyang-kenyangnya kita disuruh ke masjid. Harusnya kan kalau kenyang makan, habis makan kenyang kemudian tidur. Ini disuruh ke masjid. Makanya orang yang jadi imam ya harus tahu jamaahnya pada kenyang semua kan. Ya kan? Jangan buru-buru, kalau buru-buru repot, kocak perutnya. Ya. Dalam keadaan kenyang semua tuh. Jadi sungguh-sungguh kita bisa sholat malam 8 rakaat setiap hari. Ya, 20 rakaat setiap hari karena sungguh-sungguh. Ada tekad yang kuat, ada azam yang kuat, sehingga kita bisa melakukan itu semuanya.
Karena itu sebelum kita memasuki bulan Ramadan, kita harus tata dulu niat kita. Ya kan? Tata dulu, kita mau ngapain nanti di bulan Ramadan. Harus ada target. Satu, targetnya khatamin Quran minimal satu kali khatam, minimal loh, ya. Minimal, kalau bisa tiga kali khatam. Satu kali khatam. Yang kedua, targetnya adalah tarawih setiap malam. Yang ketiga, ya, memberikan buka kepada orang setiap hari. Ya. Bu ya, ibu masak apa belanja kalau buka? Kalau masak banyakin. Kalau belanja nambah. Beli kolak. Jangan satu, dua, tiga. Kasih tetangga. Yang paling berhak untuk mendapatkan hadiah dari kita adalah aqrabuhum baban, yang paling dekat dengan pintu rumah kita. Di depan kita kasih, samping kiri kanan kita kasih, tiga doang. Jadi kalau goreng bawang tambahin dua, dua, dua. Bagi. Kan gitu. Jadi harus target memberikan buka dan amalan-amalan yang lain. Kalau ada yang bisa umroh, umroh. Karena umroh ini di bulan Ramadan istimewa. Umrohun fi Ramadan kahajatin ma'i. Orang yang umroh di bulan Ramadan seperti melakukan ibadah haji bersamaku. Kan haji susah nih, Pak ya. Nunggu berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun. Bapak umurnya berapa, Pak? 40 tahun. 50 tahun. 20 tahun lagi 70. Pakai tongkat. Ya, kalau daftarnya sekarang. Nah, yang muda-muda ini harusnya udah daftar nih. Ya, supaya enggak ya supaya masih keburu. Nah, ini haji ini jadi repot luar biasa. Untuk mendapatkan pahalanya, kita bisa melakukan umroh di bulan Ramadan. Ya. Terutama di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, kita mendapatkan keistimewaan, mendapatkan Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Jadi kesungguhan inilah yang kemudian menjadikan kita dapat melakukan segala bentuk ibadah dengan baik, dan malas itu hilang. Coba kalau seandainya kita di apa namanya jam 3, jam 4. Biasanya kan malas-malasan ketika dibangunin. Pak bangun, udah jam 4. Kalau di lain bulan Ramadan kita santai aja. Subuh masih lama. Tapi kalau di bulan Ramadan kita bilang udah jam 4 mau sahur. Bangun. Walaupun mata masih sipit, mata masih ngantuk, badan masih pegel, paksain bangun. Ternyata bisa. Ternyata bisa bangun atau tidak tergantung kesungguhan kita, bukan kondisi ngantuk atau tidak ngantuk. Kan sama-sama ngantuk. Kadang-kadang di bulan Ramadan malah lebih ngantuk daripada di luar Ramadan. Di luar Ramadan kita tidur jam berapa? Jam 8, jam 9 udah tidur. Pas Ramadan kapan tidur? Gak mungkin jam 8, lagi terawih. Jam 9 baru selesai. Jam 9 sampai rumah masih capek. Paling tidur jam 10. Jam 10, jam 4 baru, apalagi ibu-ibu, jam 3 udah bangun, masak. Ibu-ibu gak bangun, wah sekeluarga bencana itu dah. Nah, ibu-ibu cuma selamat. Ya kan? Nah, ibu-ibu luar biasa itu ya. Makanya ibu-ibu dikasih keringanan, boleh gak puasa beberapa hari, nanti diganti. Ya. Boleh ya. Jadi itu ternyata bisa kalau kita sungguh-sungguh. Termasuk tadi tarawih juga kita sungguh-sungguh. Walaupun panas, keringetan, hujan-hujan, kita rela. Yang kerja-kerja itu luar biasa itu. Yang kerja itu biasanya pulang sampai rumah setelah isya. Tapi pas Ramadan semua berpikiran sama. Saya pengen tarawih di masjid. Walaupun hari pertama doa. Saya heran itu. Kenapa hari pertama, hari kedua, lima hari pertama semua pikirannya sama, pengen traweh bersama keluarga di rumah atau di masjid terdekat.
Tapi setelah itu kok nggak pada muncul. Padahal kan Ramadannya sama, tarawihnya sama. Kenapa begitu? Dan semua itu bisa kita lakukan kalau kita sungguh-sungguh. Baca Quran juga demikian. Walaupun ngantuk-ngantuk, kita tetap baca Quran supaya khatam Quran. Kalau kita ingin mudah menghatamkan Quran, dibagi waktunya setelah sholat. Kalau setelah sholat 4 halaman, 4 halaman, 5 kali sholat 20 halaman, 1 juz sehari. Kalau ingin 2 kali khatam, 8 halaman setiap sholat. Selesai. Jadi insya Allah di bulan Ramadan ini, kesungguhan kita ini menjadi pemenang, mengalahkan kemalasan kita. Dan jangan jadi alasan malas karena puasa, karena lapar, karena haus, kemudian nggak mau bekerja, seharian tidur aja. Ya. Kalau kita lihat Nabi itu perang Badar di bulan Ramadan, Fathu Makkah di bulan Ramadan, beberapa perang yang lainnya juga di bulan Ramadan. Kita kan nggak disuruh berperang. Berperang sambil puasa. Dan Nabi usianya udah tua. Perang Badar tuh Nabi usianya usia pensiun. Kita pensiun mau berapa? 55 tahun itu Nabi perang Badar itu umurnya 55 tahun baru mulai perang yang pertama. Kita umur 55 tahun udah loyo. Asam urat ada. Ya kan? Encok ada. Ya. Macam-macam penyakitnya. Nabi baru mulai perang. Kita mulai pensiun. Ya. Jadi semangatnya luar biasa. Kemudian berikutnya adalah yang keenam, intisarul ilmi 'alal jahli. Kemenangan ilmu dari kebodohan. Di bulan Ramadan, enggak tahu kalau di sini. Di bulan Ramadan ini kita punya semangat untuk menambah ilmu. Kalau di tempat saya itu di bulan Ramadan setiap tarawih itu ada ceramahnya. Tiap hari ada ceramahnya. Enggak tahu di sini. Kalau di kampung saya orang Demak, Bu. Orang Jawa. Kalau di bulan Ramadan di pesantren saya itu kegiatan rutin harian diliburkan, diganti dengan kajian ilmu, kajian kitab. Namanya sorogan atau balah kitab. Targetnya khatam. Selama 30 hari atau 25 hari harus bisa mengkhatamkan kitab. Nah, di situ menambah keilmuan. Maka antara yang harus kita agendakan adalah di bulan Ramadan bagaimana kita bertambah wawasan keislaman kita. Ya. Maka kalau ada pengajian-pengajian, ada kajian duha, kalau di kantor-kantor ada ceramah duhur, kalau pas lagi 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ada kajian iktikaf, dan kajian-kajian yang lainnya jangan ditinggalkan. Ikuti. Karena kita dalam rangka untuk menambah wawasan ilmu kita. Karena ibadah kita sehebat apapun, kalau tidak didasari dengan ilmu, menyebabkan ibadah kita salah sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam surah Al-Baqarah di ayat-ayat puasa, lihat ayat yang ke-184. Ayat-ayat puasa itu ada 5. 183, 184, 85, 186, 187. Semua ayat diakhiri dengan kata la'alla. 83, 183, la'allakum tattaqun. 185, la'allakum tashkurun. 186, la'allakum yarsudun. 187, la'allakum yattaqun. Hanya di 184 yang tidak ada kata la'alla. Allah katakan di akhir ayat itu, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hendaknya kamu puasa, puasa itu lebih baik bagi kamu jika kamu berilmu. Jadi bukan la'allakum ta'lamun,
supaya kamu berilmu. Tapi jika kamu berilmu, kata para ulama nahwu, ilm itu namanya ilm syartiyah, menandakan bahwa ilmu itu menjadi syarat benar atau tidaknya ibadah kita. Kalau kita ibadah tanpa didasari dengan ilmu, kemungkinan besar menjadi salah. Kalau salah, ditolak. Sebagaimana yang disatakan oleh Rasulullah, man ahdatha fi amrina hadza laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang tidak ada ajarannya dari kami, maka dia tertolak, enggak ada ilmunya. Dulu ada seorang sahabat itu berfatwa tanpa didasari dengan ilmu menyebabkan kematian seseorang. Ada seorang sahabat junub terluka dalam peperangan. Kemudian bertanya kepada para sahabat yang lainnya, apakah ada rukhsah bagiku untuk tayamum? Enggak mandi junub. Kata para sahabat, enggak ada, kamu enggak boleh tayamum, harus mandi. Karena fatwanya itu enggak ada dasar ilmunya, maka kemudian orang itu mandi. Dalam keadaan musim dingin, terluka, mandi. Maka kemudian dia meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal dunia. Nabi marah ketika diberitahu. Kenapa kamu enggak tanya sama orang yang ngerti? Ingat? Inna shifa al-ayyi as-su'al, kata Nabi. Sesungguhnya obat kebodohan al-ayyi itu adalah kebodohan. Adalah bertanya. Kalau tidak tahu, tanya kepada orang yang tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tidak tahu, jangan sok tahu. Qul la adri in kunta la tadri. Katakan aku tidak tahu kalau memang kamu tidak tahu. Ya. Jadi bertanya kalau seandainya tidak tahu. Maka ilmu inilah yang harus kita kembangkan terus. Ya. Karena ilmu ini diangkat oleh Allah nanti menjadi pertanda hari kiamat. Jadi di antara tanda-tanda hari kiamat adalah ketika ilmu ini diangkat. Diangkatnya ilmu itu karena diwafatkannya para ulama oleh Allah. Sehingga orang-orang enggak paham, enggak tahu dasarnya, enggak tahu ajaran Allah. Karena enggak tahu, akhirnya mereka bertanya kepada pemimpin-pemimpin mereka atau ulama-ulama mereka yang dianggap oleh mereka sebagai tokoh, ya kan? Kemudian mereka berfatwa tanpa didasari dengan ilmu sehingga mereka tersesat. Ya. Nah, ini ya kemenangan ilmu. Yang berikutnya adalah yang ketujuh. Intisaru al-wihdati 'alal furqat. Kemenangan persatuan atas perceraian. Alhamdulillah, puasa ini adalah ibadah jama'iyah. Ibadah bersama. Seluruh dunia orang Islam berpuasa di bulan yang sama. Salah satu keistimewaan umat Islam adalah mereka melakukan ibadah secara bersama. Berbeda dengan umat-umat yang lainnya, ibadah masing-masing. Sholat kita lakukan berjamaah, haji kita lakukan bersama-sama, termasuk puasa. Dimanapun kita berada, harus puasa. Sehingga puasa ini adalah ibadah yang menyatukan. Dan sama cara ibadahnya. Puasanya kita sebagai orang Indonesia sama dengan puasanya orang Amerika, orang Eropa, orang Afrika. Ya. Walaupun kadang waktunya beda sehari. Ya. Biasanya sehari. Karena ada metode yang berbeda. Ada yang menggunakan metode ru'yah, ada yang menggunakan metode hisab. Tetapi pada dasarnya semangatnya sama, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Mereka sama. Inilah yang kemudian harus kita senantiasa tingkatkan.
Di bulan Ramadan ini kita diajarkan untuk peduli, bersatu bersama dengan masyarakat yang lainnya. Jangan berusaha untuk membuat pintu-pintu perpecahan. Berbeda tidak dilarang, berbeda boleh. Yang dilarang adalah bermusuhan, yang dilarang adalah perpecahan. Di sini kalau ada calon murah pada berantem nggak? Sama di kampung saya. Saudara sama saudara bertengkar gara-gara calon lurah. Jangan karena calon lurah, jangan karena pemilu, jangan karena pilpres, kemudian kita berpecah belah. Allah memerintahkan kepada kita untuk bersatu dan jangan berpecah belah. Wahtasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Jangan kamu bercerai-berai. Karena orang yang bercerai-berai itu akan menyebabkan kita lemah, tidak berwibawa, diinjak-injak oleh umat yang lain. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhabari hukum. Jangan kamu bercerai-berai, jangan kamu bertengkar, karena kamu akan gagal dan hilang kewibawaan. Maka banyak instrumen yang membuat kita bersatu. Masjid, instrumen kita untuk bersatu. Kiblatnya sama, barisannya rapi dan rapat. Kalimat yang diucapkannya sama, puasa juga begitu, sama. Yang di sini puasanya dengan tidak makan dan minum, sono juga sama. Tidak ada yang kemudian berbeda. Ini intisal wihdah. Dan al-wihdah ini menjadi ajaran inti dalam Islam. Karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, maka Rasulullah berusaha untuk menyatukan semua elemen masyarakat melalui piagam Madinah. Di masyarakat Madinah ada orang Islam, ada orang Yahudi, ada orang musyrik, tapi disatukan semuanya bersama-sama membangun negeri Madinah. Dan Islam menjunjung tinggi hal tersebut. Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalaf. Jangan kamu menjadi orang-orang yang berselisih dan bercerai. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intisaru sabri 'alal jaza'i wal 'ajalati. Kemenangan kesabaran atas keterburu-buruan. Di bulan Ramadan, Ramadan itu dikenal dengan Syahrus Sabr, bulan kesabaran. Ada persamaan antara sabar dengan puasa. Sabar oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pahala tiada tara. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar itu diberikan balasan oleh Allah tanpa ada hisabnya. Puasa juga demikian. Puasa juga pahalanya enggak ada hitungannya. Kata Nabi, "Kullu 'amali ibni Adam lahu illa shaumu fa innahu li wa ana ajzi bihi." Semua amalan anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasan kepadanya. Para ulama mengatakan kata-kata wa ana ajzi bihi menunjukkan bahwa balasan yang Allah berikan tidak ada hitungannya. Itu kesamaannya. Orang yang berpuasa diajarkan untuk bersabar. Selapar apapun kita enggak boleh makan sebelum maghrib. Selapar apapun, sehaus apapun, kita enggak boleh makan sebelum maghrib. Sekenyang apapun, kita enggak boleh menunda sahur setelah syuruq atau setelah thuluul fajr. Artinya kebalikannya begitu. Bahkan kita disuruh bersabar kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita.
sabar, jangan emosi, jangan marah, tahan emosi. Jangankan memulai emosi, membalas dengan emosi saja dilarang. Jangankan kita marah dari awal, marah karena dipicu itu dilarang. Karena itu Nabi mengatakan wa in sabahu ahadun. Kalau ada yang mencaci maki kamu, jelek-jelekin kamu, gunjing kamu, membuka aib kamu dan seterusnya, kejahatan-kejahatan yang dilakukan, au qatalahu, atau ada orang yang memerangi kamu, yang ngajak berantem, ngajak bertengkar, maka enggak usah dibalas. Cukup katakan fal yaqul inni shaimun. Katakanlah aku sedang berpuasa. Ini mengajarkan bahwa kita adalah orang yang harusnya bisa bersabar. Sebagaimana kita bisa bersabar? Bisa bersabar menahan untuk tidak makan dan minum hingga waktu yang sudah ditetapkan, kita juga harusnya bisa bersabar dalam menghadapi semua ujian, menghadapi tantangan-tantangan hidup. Bersabar itu kan ada bersabar ketika saat taat, saat ibadah perlu sabar. Saat meninggalkan larangan kita perlu bersabar. Dan saat kita diuji juga perlu bersabar. Maka puasa dan Ramadan ini insya Allah mendidik kita menjadi orang-orang yang bisa bersabar. Jangan kebalikan sabar itu ya bisa al-jaza. Ya, tidak sabar. Pengennya buru-buru. Keterburu-buruan itu kata Nabi minasyaiton al-ajalatu. Minasyaiton, buru-buru itu berasal dari syaitan. Apalagi kalau kita buru-buru melakukan sesuatu sebelum waktunya, maka apa yang kita lakukan itu malah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan hukuman. Ada satu kaidah fikih bunyinya gini. Man ista'jala shay'an qabla awanihi aw tiba bi khidmatihi. Siapa yang terburu-buru ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum dengan tidak mendapatkan sesuatu itu. Contohnya adalah orang terburu-buru ingin mendapatkan warisan sebelum orang tuanya meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, karena nggak dapat warisan, supaya cepat dapat warisan, orang tuanya dibunuh. Ya, supaya mati. Ya. Maka dia dihukum dengan tidak mendapatkan warisan. Orang pengen sholat zuhur, tapi jam 11. Dia nggak dapat pahala, nggak sah sholat zuhurnya. Orang pengen nikah seorang menikahi seorang janda sebelum selesai masa iddah, maka dia tidak boleh menikahinya. Bahkan sebagaimana mengatakan tidak boleh menikahinya selama lamanya. Uqiba bi khidmati, haram hukumnya. Jadi kesabaran perlu, butuh kesabaran menghadapi anak, butuh kesabaran. Kemudian menghadapi istri perlu kesabaran, menghadapi guru perlu kesabaran, menghadapi teman ngaji juga perlu kesabaran. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashi. Sabarlah diri, sabarkanlah dirimu membersamai orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan sore hari. Kita harus selalu bersabar. Inilah 8 inti sorot kemenangan-kemenangan yang kita raih di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dari kita. Kita upayakan dapat mengisi Ramadan dengan ibadah-ibadah yang terbaik sehingga kita mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku qul hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.